Hasil semifinal, Vietnam Open 2024, hari Sabtu, 14 September. Di semifinal ganda campuran, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, berhasil melaju ke final Vietnam Open, setelah lawannya, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara, memutuskan untuk retired saat di game pertama, saat kedudukan skor 17-9. Sementara itu, di semifinal lainnya, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, juga berhasil lolos ke final, setelah lawannya, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, memutuskan untuk walkover. Dengan demikian, di sektor ganda campuran, terjadi All Indonesian Finals, yang mempertemukan Adnan Indah dengan Zaidan Jessica. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Adnan Indah. Di pertemuan terakhir mereka, di Indonesia Masters 2024, Adnan Indah berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-19. Di semifinal lainnya, tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain Jepang, Shogo Ogawa. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai keempat lapangan 1, Remon Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, akan melawan ganda putra Cina, Cui Hi Chen, Peng Jian Qin. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah hasil semifinal Vietnam Open 2024 selengkapnya.